Seorang pria di Kecamatan Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta tunaikan nazar merangkak sejauh ratusan meter setelah jalan kampung halamannya rampung diaspal. Penyebabnya, jalan kampungnya itu selama puluhan tahun tak pernah tersentuh aspal. Sembari didampingi puluhan warga, pria tersebut merelakan kaki dan tangannya langsung bersentuhan dengan aspal sebagai wujud rasa syukur. Aksi pria tersebut viral di TikTok usai diunggah salah satu warga dengan akun @ekobudiono78, Senin, tanggal 13 November tahun 2023. Dalam video yang beredar tampak seorang pria mengenakan kaos merah dan kacamata hitam sedang merangkak di atas aspal. Pria tersebut juga mengenakan celana training panjang dan sarung tangan untuk melindungi lutut serta kedua tangannya yang langsung bersentuhan dengan aspal. Secara perlahan pria tersebut merangkak menuju balai warga yang berjarak ratusan meter dari kediamannya. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan menunaikan nazar jika jalan di sekitar kediamannya sudah selesai diperbaiki. Terlihat memang kondisi jalan di kampung tersebut sudah seluruhnya teraspal dan dalam kondisi mulus. Warga yang setiap harinya melintas pun tak lagi perlu khawatir dengan kondisi jalan yang sudah diperbaiki. Sembari menunaikan nazarnya, pria tersebut didampingi oleh puluhan warga yang berjalan kaki dengan memberikan semangat serta dukungan. Setelah sampai di balai warga, pria itu langsung disambut tepuk tangan dan rangkulan para sesepuh di kampung tersebut.